You have slain an enemy. Dek, kok main HP terus? Nih, baca buku. Maniac. Pernah nggak Bapak Ibu ngalamin kejadian kayak tadi, nyuruh anak kita, tapi anak kita malah nggak mau? Gimana yuk? Pernah kan? Kalau nggak pernah, please ini mau pernahin ya, biar ini videonya lanjut. Pernah, oke. Kalau Bapak Ibu pernah, berarti video ini cocok untuk Bapak Ibu tonton, karena kita akan membahas mengenai 7 prinsip disiplin positif, dengan pembahasan pertama mengenai menumbuhkan kesadaran internal, bukan kontrol dari luar. Anak-anak kita itu sebenarnya bukan nggak mau untuk ngelakuin hal-hal positif yang kita suruh. Sebenarnya anak-anak kita ini sudah punya potensi yang besar di dalam diri mereka. Kalau diibaratin mobil, anak kita itu mobil yang super canggih. Nah, kita nyuruh mereka itu kayak mobil super canggih, tapi kita dorong. Ya kalau nggak didorong, akan mundur lagi ya. Malah nggak maju, mogok. Nah, tugas kita gimana agar mobil ini gak mogok, kita harus menemukan tombol-tombol tersembunyi agar mobil ini bisa maju, melaju lebih cepat, otomatis, dan canggih lah pokoknya gitu ya. Nah, untuk menemukan tombol-tombol ini, nah ada 10 tombol yang bisa kita temukan dan kita nyalakan. Apa aja 10 tombolnya? Inilah 10 tombol yang bisa kita aktivasi. Tombol pertama yaitu manfaat. Kalau kita menemukan manfaat dari satu kegiatan, maka kita akan melakukan itu. Seperti halnya kita kalau sudah menemukan manfaat dari olahraga, maka kita akan olahraga terus-menerus tanpa harus kita suruh. Karena kita tahu manfaat olahraga itu menyehatkan badan kita. Tombol kedua yaitu kebanggaan. Anak-anak itu banyak yang melakukan kegiatan karena kegiatan itu keren. Ya, maka tugas kita membuat atau menemukan sesuatu yang keren dari kegiatan atau membuat sesuatu kegiatan jadi keren. Tombol ketiga yaitu makna. Kalau kita menemukan makna dari sesuatu, kita pasti terus melakukan itu. Seperti halnya kita menemukan makna dari memberi atau membantu, maka kita akan terus-menerus melakukan kegiatan menolong dan membantu itu. Karena ada maknanya. Keempat yaitu calenge. Wait a minute. Ya, challenge atau tantangan. Anak-anak itu nggak suka disuruh, tapi mereka lebih suka untuk ditantang. Mereka akan lebih suka untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang kita berikan. Jadi, buatlah tantangan-tantangan. Tombol kelima yaitu pertanyaan-pertanyaan yang menggugah. Oleh karena itu, kita harus bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggugah anak kita. Tombol keenam yaitu adanya passion atau minat. Lihatlah anak-anak, kalau mereka berminat terhadap sesuatu, mereka akan melakukan itu tanpa kita suruh. Bahkan berani main kotor-kotoran, main games begitu lama, karena itu mungkin passion mereka. Tanpa disuruh, mereka akan lanjut. Tombol ketujuh yaitu adanya tujuan hidup. Ya, ibarat seorang pendaki, mereka akan terus berjalan ya, sampai ke tujuan mereka, yaitu puncak. Dan kembali lagi pulang ke rumah. Walaupun banyak halangan, rintangan, membentang, terjadi masalah, dan terjadi beban pikiran. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus membantu anak kita menemukan tujuan. Karena dengan adanya tujuan, rintangan apapun akan dilibas habis. Tombol kedelapan yaitu joy atau kesenangan. Itulah kenapa anak-anak senang dengan permainan dan mereka nggak suka untuk dimainkan. Itu nggak ada salahnya buat Bapak Ibu untuk melakukan gamifikasi terhadap pembelajaran atau membuat pembelajaran dikemas sedemikian rupa dengan permainan. Boleh itu, sehingga anak lebih seru dan menyenangkan ya, betah di kelas tuh. Kemudian kesembilan yaitu fight. Fight ini lawan dari manis. Gari! Gari!
Bukan. Faith ini keyakinan. Bisa keyakinan agama atau keyakinan yang lain. Maka dengan ada keyakinan, ya, kita juga merelakan waktu, tenaga, ya. Karena apa? Ada keyakinan. Nah, kita harus mencari keyakinan. Keyakinan dari anak-anak kita agar mereka mau melakukan sesuatu itu. Dan yang terakhir, nih, tombol ke-10, yaitu harus ada menemukan tombol need atau kebutuhan. Kita nggak usah disuruh untuk makan. Otomatis akan makan. Kenapa? Karena kita tahu kita butuh untuk makan. Jadi itulah 10 tombol yang tersembunyi yang ada di anak-anak kita. Tugas kita menemukan tombol-tombol itu dan menyalakannya satu persatu. Mudah-mudahan dengan 10 tombol tadi, kita bisa mengaktifasi tombol-tombol dari supercar yang sangat hebat tadi, yaitu anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bisa berjalan dengan cepat dan otomatis. Pengen jadi penulis, kayak Firza Besari.